biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, setiap kali saya buka lembaran tentang kisah beliau, saya takjub sekali. Sebagaimana memang selalu takjub membaca kisah para sahabat yang lain. Saya terus terang tidak bisa menangkap bagaimana bisa generasi muda kita hilang dan tidak baca tentang kisah-kisah tokoh-tokoh orang seperti ini. Tokoh yang luar biasa, memimpin dunia, memimpin pasukan, orangnya kaya raya, sempurna secara fisik. Tidak ada sesuatu yang diidolakan oleh manusia sekarang, kecuali di figur-figur sahabat ini semuanya ada. Tetapi mereka menonjol dari sisi keimanannya dan keyakinannya kepada Allah. Setiap kita buka lembarannya, dari pertama masuk Islam sampai akhir meninggal, semuanya diisi dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Dan ternyata memang saya mengambil sebuah kesimpulan, kekuatan orang Islam memang di keyakinannya. Jadi bukan, atau kekuatan manusia secara umum ya. Kalau seseorang ingin meloncati sebuah tempat, walaupun besar, kalau dia yakin dia bisa, insya Allah dia berhasil. Atau dengan keyakinan tersebut, dia yakin meminum obat akan sembuh dengan izin Allah, tentu saja dia akan sembuh. Semua diikuti dengan keyakinan. Kalau orang ragu, bimbang, maka tidak bisa keluar potensi yang ada dalam dirinya. Dan subhanallah, ini asas agama kita. Meyakini, kita tahu keenam rukun iman kita semuanya masalah keyakinan. Dan dengan itulah para sahabat Nabi, para orang-orang soleh sebelum kita, dan sebelumnya lagi para nabi-nabi membangun kehidupan mereka. Kita akan temukan nanti dalam kehidupan tokoh kita ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sesuatu yang luar biasa. Ya. Bagaimana jiwa yang menonjol dari beliau adalah jiwa patriot, ya. Jiwa kepatriotan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi beliau memang seorang pejuang yang tidak akan pernah takut mati, karena dia tahu mati sebuah pintu untuk mendapatkan apa yang telah Allah yang dia yakini sebagai Tuhannya untuk didapatkan. Jadi pintu yang untuk masuk. Tanpa mati tidak akan mungkin mendapatkan apa yang selama ini dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai seperti biasa, nama beliau Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, sering disebut juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi sebenarnya beliau Sa'ad bin Malik, namanya lebih tepat Sa'ad bin Malik. Dilahirkan di kota Mekkah tentu, dan beliau berasal dari suku Zuhri. Ibunya bernama Hamna binti Sofyan bin Umayyah bin Umayyah al-Akbar ibn Abdul Syams ibn Abdul Manaf. Sementara ayahnya bernama Malik ibn Wahaib bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Dan Malik ini ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sepupu dengan Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW sering menyebutkan atau pernah menyebutkan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas sedang lewat di hadapan para sahabat, maka beliau mengatakan, "Hadza khali falyurini imra'un khalah." Ini paman saya nih, dari ibu saya, dari ayah saya maksudnya, dari ibunya, ini paman saya dari ibu saya. Karena Malik ayahnya Sa'ad sepupu dengan ibunya Nabi SAW. Maka boleh mengatakan inilah paman saya dari ibu saya. Maka siapapun yang mau memperkenalkan tentang paman dari ibunya, maka sampaikanlah kepadaku. Artinya ini bahasa sederhana, tapi Nabi SAW memberikan kesaksian kalau Sa'ad punya hubungan kerabat dengan beliau SAW. Beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar, dan pada saat itu umurnya 17 tahun. Waktu masuk Islam umurnya 17 tahun. Dan ada kisah unik dari masuk Islamnya Sa'ad nih. Ada dua hal. Yang pertama, beliau mimpi. Beliau sempat mimpi sebelum mengucapkan syahadat, beliau mengatakan, "Aku bermimpi aku berada di sebuah kegelapan yang saling tindih menindih. Gelap sekali. Setiap saya membuka mata, berusaha lebih membuka mata lagi, lebih gelap keadaannya. Kegelapan yang luar biasa. Dalam kondisi saya ketakutan pada saat itu karena gelapnya, maka tiba-tiba saya melihat ada cahaya rembulan yang sangat terang. Dan saya mengikuti rembulan itu. Makin saya ikutin, maka makin terang jalan saya. Akhirnya pada saat saya sudah dekat dengan rembulan tersebut, saya menemukan ada tiga orang yang sudah mendahului saya tiba di rembulan itu. Dan saya menemukan di sana Zaid bin Harithah, kemudian
Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar radhiyallahu anjumain. Lalu saya bertanya kepada mereka, sejak kapan kalian di sini? Mereka semua berkata, kami baru saja di sini. Lalu saya terkaget, bangun. Kemudian besok paginya saya mendatangi Nabi SAW. Saya mendengarkan Nabi SAW mendakwakan Islam, lalu kemudian saya pun menganut Islam pada saat itu. Sebagian ulama mengatakan, dia masuk Islam bersamaan sehari yang sama dengan Zubair bin Awam, dengan Talha bin Ubaidillah yang sudah kita bahas kisah-kisah perjuangan mereka sebelumnya. Dan ada juga yang mengatakan dia masuk Islam setelah tiga orang tadi, Zaid bin Haritha, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, lalu yang keempatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi keempat orang ini, atau dia termasuk yang keempat, ada juga yang mengatakan tadi bersama dengan sahabat-sahabat yang termasuk Uthman bin Affan. Karena ada statement yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, aku sempat menjadi sepertiga Islam di tujuh hari pertama Nabi SAW mendakwakan Islamnya. Maksudnya sepertiga Islam ini masih sedikit yang masuk Islam. Atau ada juga maknanya adalah dia orang yang ketiga atau yang keempat yang menganut agama Islam itu sendiri. Ringkas cerita, setelah beliau masuk Islam, maka kisah yang kedua yang berhubungan unik dalam masalah masuk Islamnya saat ini adalah ibunya. Dia sangat bakti dengan ibunya, luar biasa dengan ibunya. Dari masa jahiliyah dulu, dan ibunya sangat sayang dengan Sa'ad. Setelah dia masuk Islam, ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, agama apa yang kau anut ini? Kata Sa'ad, Islam. Ini mengajak kepada agama Tauhid. Menyembah Allah yang menciptakan semua termasuk berhala-berhala ini. Maka saya berharap ibu pun bisa ikut dengan saya. Kata ibunya, wahai Sa'ad, yang kau ambil ini adalah agama baru. Tidak pernah ayah-ayah dan kakek-kakek kita menyampaikannya. Tidak mungkin mereka semua tidak tahu tentang agama seperti ini. Maka saya mau kau keluar dari agama ini. Kata Sa'ad, tidak mungkin wahai ibuku, di umur 17 tahun ya. Maka kata ibunya, kalau kau tidak mau meninggalkan agama baru ini, maka saya akan boikot makan. Saya gak mau makan, saya gak mau minum, sampai kamu meninggalkan agama itu. Dan biar nanti kalaupun saya mati, orang-orang akan mengatakan Sa'ad membunuh ibunya. Ada tuh satu ahli yang aib sekali gitu kan. Maka Sa'ad pun diam, dia tidak pedulikan. Maksudnya dia pertimbangkan masalah ibunya nanti ini mau makan atau tidak. Dia berusaha menggunakan cara lain dengan merayunya nantinya. Tapi ternyata betul, satu hari satu malam ibunya gak makan. Hari kedua sudah lemas kelihatan. Kemudian ibunya pun kelihatan lemas, mau dikasih air oleh Sa'ad, gak mau dikasih makan, gak mau. Lalu Sa'ad dekatin sambil berkata, membisikkan ibunya kalimat yang luar biasa. Di umur 17 tahun, orang baru masuk Islam berapa hari nih? Inilah yang saya bilang tadi, asas keyakinan tuh. Maka kata Sa'ad, wahai ibuku, kalau seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, bukan satu, 1000 nyawa, dan satu persatu hilang gara-gara kamu gak makan dan minum untuk mengeluarkan saya dari agama ini, saya tidak akan keluar. Percuma aja. Biar Anda melakukan ini sampai 1000 nyawa ya, ada cadangan, tetap saya tidak akan tinggalkan. Lalu Sa'ad pun berdiri dan meninggalkan ibunya. Bukan niat durhaka ya, tapi menunjukkan bahwasanya Islam lebih dipilih daripada kekufuran, walaupun orang tuanya. Maka setelah melihat keseriusan Sa'ad, ibunya pun akhirnya makan dan minum dan tidak jadi untuk melakukan apa yang dia inginkan tadi. Dan turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk Sa'ad pada saat itu. Surah Al-Ankabut ayat 8. Ini yang turun ayatnya untuk Sa'ad radhiyallahu anhu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Yang artinya, kalau seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuh kepada keduanya. Jadi ini awal kisah masuk Islamnya Sa'ad. Ada beberapa pelajaran dulu yang akan kita sebutkan. Seperti biasa, cara saya dalam menyampaikan kisah para sahabat ini, sebelum jauh panjang lebar ke depan, saya akan mengambil beberapa poin berhubungan dengan kepribadian saat ini. Yang pertama, nanti kita akan temukan banyak sekali jiwa kesatria, patriotisme. Jadi dia sangat luar biasa
dari sisi keberanian, keberanian. Jadi dia sudah tahu, dia sudah jadikan sebagai pegangan, kalau Allah itu benar sebagai Tuhan, Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang benar, dan ya, apapun yang dijanjikan nanti di akhirat, benar. Serta tidak ada pintu masuk ke sana kecuali kematian. Maka beliau satu kunci, setiap memimpin peperangan selalu menang karena tidak pernah takut dengan kematian. Apapun tantangannya di depan, dia akan lalui. Nah, ini jiwa kesatria yang luar biasa, dan nanti kita akan lihat sebagaimana judul kita, Sa'ad bin Abi Waqqas, sang penakluk Persia. Wilayah Persia semuanya takluk di tangan Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan ini wilayah Persia masuk dalamnya Rusia, Iran, Irak, Afghanistan. Dan dengan terbukanya itu, maka seluruh dakwah sampai ke kita di Indonesia, di Asia Tenggara juga sampai. Setelah itu di zaman Uthman bin Affan. Karena banyak da'i-da'i yang menyebar dari wilayah-wilayah ini. Dan kita tahu dari wilayah Persia inilah lahir 6 ulama hadis kita. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Ini dan Abu Dawud ini semuanya dari wilayah Persia. Ya, dari wilayah Persia yang memang pada saat itu ekspansi Islam dilakukan oleh Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bagaimana bisa muncul jiwa kesatriaannya? Setelah saya baca kisahnya, yang pertama yang dia tanamkan adalah pengenalan terhadap Tuhan yang maha segala sesuatunya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah takut, tidak pernah tunduk kecuali kepada Allah. Dia berpegang pada konsep itu. Sehingga jiwa kesatria muncul karena tidak akan pernah takut kepada siapapun. Sebesar apapun bentuk makhluk yang sedang ada di hadapannya. Sekuat apapun pasukan musuh. Nanti kita lihat 30.000 pasukan Sa'ad melawan 240.000 pasukan Persia. Tapi tidak sama sekali gentar dengan keberanian yang luar biasa. Bahkan banyak hal-hal yang unik nanti yang kita lihat dalam peperangan Sa'ad. Bagaimana dia memimpin peperangan yang tidak masuk di akal manusia. Manusia normal gak mungkin lakukan lah gitu. Nanti dalam arti kata sini, perbuatan normal di mata manusia gitu kan.